Halo semua, kembali lagi di Kreatif YouTube. Kali ini kita akan membuat origami dompet. Dan ini adalah bentuk yang sudah jadi. Yang kita butuhkan kertas F4. Ini kita akan buat lipatan. Lipatan segitiga. Lalu kita ambil sisi yang bagian bawahnya, kita lipat lagi ke arah batas garis lipatan kita yang sebelumnya. Dari sini kita lipat searah dengan lipatan yang terakhir. Kita lipat ke arah atas. Dari sini kita lipat lagi dengan batas sisi segitiga. Ini lalu kita buka. Kita balik. Kita akan buat kipas atau daun seperti ini. Kita lipat dari sisi yang bawah ini ke arah titik tengah. Kita buka, lalu kita ambil ujungnya lagi. Kita lipat ke arah batas lipatan kita yang terakhir. Dari sini kita lipat. Kita lipat jadi dua. Lalu kita lipat lagi jadi dua. Satu kali lagi. Dari sini kita buka, lalu kita lipat. Kita pertegas lipatan kita. Dari sini kita balik lagi. Kita ikuti lipatan kita yang sebelumnya.
garis-garis jembatan kita. Nah, dari sini kita bisa bikin hiasan. Ini saya sudah punya bunga, saya akan tempel. Origami dompet kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka. Serta nantikan update selanjutnya dari Kreativo YouTube.